Kalau Predator harganya lebih stabil. Kalau Discus lagi parah, lagi tempur harga banget. Yang pasti memang ketersediaan barang itu mempengaruhi harga. Betul nggak Bang Edi? Betul banget. Oke. Ini lagi pelanggan kita pilih-pilih. Iya ini lagi. Langganan ya? Langganan. Lagi nego harga apa tinggal bayar? Dan kasih harga terbaik selalu. Oh, apa-apa-apa. Cari apa? That's NGT. That's NGT. NGT. Papua. Papua ya. Dikasih harga berapa? Kenapa? Dikasih harga berapa? Wah, harga temen lah deh. Coba. Harga temen. Kalau kita di sini kasih harganya 500. 500. 500. Itu udah harga temen ya? Harga temen. Oke. Okay. Bos dari mana, Bos? Saya dari Cengkareng. Jauh lu. Demi temen ini. Nama siapa, Bos? James. James. Ya. Dari Cengkareng. Ya. Nyari Das NGT. Iya, Das NGT. Udah langganan ya? Udah langganan. Selalu Predator gue semuanya dari... Oh. Banyak koleksinya dia. Oh. Udah subscribe culik lagi belum? Kenapa? Channel YouTube culik lagi udah di subscribe belum? Yakin? Wah, Om James. Thank you loh Om James. Eh, ini sambil saya temenin nanya-nanya ya. Gak apa-apa ya. Bang Edi. Siap. Palmas Lapralio itu kena berapa duit? Ini kena 150, berapa? Markingnya lumayan bagus. Berapa? 150. Anjir, apa deh segini gede cuma jawab pego bro. Haduh. Gede lu 20 cm ada ini? Ada 2223. 2223 bahkan ya. Dihajar. Kita gas yang di bawah, yang enggak ada di atas mana? Ya di bawah yang enggak ada di atas. Iya. Yang hampir mana? Semuanya enggak ada sih. Ini. Ini? Ini. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Ah, platinum dulu deh, GK kena berapa ini? GK platinum kena 350. 350. Size-nya ada 20 cm ya? 17-18. 17-18, murah bro. Ini, granulosus. Kita Catfish. Tanya dulu ini bawah deh, baru nanti di atas. Lu ada di ini? Ada dong. Ini berapa ini granulosus? Itu size 15, kena 550. Sama Irwini mahal mana? Mahal Irwini. Di ses yang sama mahal Irwini. Soalnya grout sesnya lebih lama sih Irwini. Oh. Ini Irwini keren banget bro, ikan purba juga ini. Irwini berapa nih? Itu kena 650. 650 ya? Di ses yang sama 15. Dan iya. Beda dikit sih ya. Terus CHF berapa nih? CHF itu kena 270. 200? 70. 270. Fire Eel? Fire Eel 120. Udah settle, aman? Aman banget, itu garansi makan ya, udah makan. Garansi? Garansi udah makan. Jadi kalau ikan alam seperti Fire Eel ini, betul-betul harganya ini lu gak bisa tebak harganya. Iya, gak bisa tebak, tergantung. Kalau baru dapat bisa murah banget. Ah, itu ya, masalahnya. Kita gak garansi. Mati. Iya, gampang tewas. Kalau ini udah garansi ya? Kalau itu udah garansi. Keren. Leforinus ada di atas nggak ya? Ada nanti. That silver ini berapa ya? 150. 150. Size nya? Size 13-14. Oke. Okay. Dan ini asli Om James. Ini termurah loh. Apa ini? Bener nggak? Udah ngambil kemarin di kios. Udah ada. Oh udah ngambil. Udah ada. Ini gede cakep banget loh. Om James sudah ngambil, dia tahu ini murah banget deh. Di tempat lain nggak dapet bro segitu. Dan kita ditemani sama calon pembeli nih. Asik. Ayo bos. Apa? Mau cari apa? Cari apa? Bingung mau nambah paling siapa ya? Jangan bingung-bingung, yang penting cek harga dulu.
Ada das Borneo 4 bar cc termasuk baby baru sekitar 3 cm mungkin. 4 cm. Berapa Borneo 4 bar? 3-4 cm itu kena 85. 85. Iya, itu udah sortiran ya 4 bar. Pasti 4 bar ya. Iya. Aduh. Wih, pibasnya lagi banyak dia. Pibasnya lagi banyak. Kibas, Kaviar Queen, Tinbar, Orinoco 120. Nah, asik. Nah, ini harganya gelap dia, bro. Nggak ada patokan harga. Eh, Tinbar berapa ya? Tinbar 70 isi 2. Isi 2. Green Kaviar. Green Kaviar 35.000. 35.000, dia ada Kaviar Ting. Nanti kita tanya. Blida Albino. Blida Albino kena 85. Agak lumayan sekarang. Lumayan murah malah. Hah? Lumayan murah. Tadinya pegon ya? Iya, pego 120. Sekarang udah dibawa cepek ya? Bawa cepek. Bukan lumayan murah. Karena itu yang hasil beritan lokal. Lumayan keren, bro. Kalau tadinya kan masih impor ya? Iya. Sekarang kita tanya ini deh. Dibasnya deh. Mono berapa ya sekarang? Mono 45.000. Mono ada, Orinoco ada, Azul ada. Ini? Apa tuh? Orinoco 40. 40, isi 1, terus ada Azul. Azul? Sama? 40. 40. Kita ke atas, wih ada Broko. Ini Bloko Pondo ada nggak 8 cm? Lebih ya? 10. 10 ya? Iya. Ini markingnya udah kuat banget ya? Markingnya bagus. Bahkan ekornya udah merah. Harganya berapa, Di? 65.000. Hai, 65.000 lu dapet Bloko Pondo. Dan ini ada yang 4 bar juga, Di. Tuh, bersih ya? Cross belly ya? Enggak sih. Enggak, putus? Kalau cross belly pasti harganya di atas itu. Lu pisahin lagi ya? Ini kalau mungkin cross belly, tapi dia nggak cross neck biasanya. Nggak sampai nyambung semua ya? Paling nyambung di satu bar, satunya nggak. Satu bar di depan atau satu bar di belakang gitu ya. Tapi ini keren. Dan ini NGT-nya, tadi Om James sudah dapat satu ya, Om James ya. Satu ya, ini masih ada. 500.000 aja bro, lu kemari. Ada Florida Gar, isi 2. 3. Isi 3. Mana satu lagi? 45.000. Oh, di bawah. Berapa? 45.000. 15.000-an tuh. Dan dia ada BlackBerry. BlackBerry itu kena 95. Aduh, enggak nyampe 100.000 BlackBerry gede, bro. Oke. 67 cm. Dan ini dia ada Delezi. Jadi Palmas biasa itu. Palmas yang keren tuh Laprade. 150.000 ini Delezi yang biasa. Oh iya, markingnya kurang ya? Kurang. Tapi masih untung nggak botak ya? Iya. Iya, berapa ya, Bandi? Itu 50.000. 50.000. Ini dia nih. Ini Kaviar Albino SB yang King. Ini termasuknya udah jumbo lah ini. Itu grade A+. Tuh. Grade-nya A+. Harganya? 450. 450.000. Dan harga SB King ini yang King begini nggak ada turunnya ya, makin mahal. Ada turunnya ya. Terakhir kita review harganya kan masih 400-an. Iya, malah kemarin saya jual yang lebih gede dari ini sih. Itu saya net di 600. Tuh kan? Iya. Ini aja ukuran kayak gini. Ini kecil 400, ini udah pas tengah sekarang. Ini 89 cm. Makin langka ikannya apa gimana? Makin langka ikannya. Masih jarang. Soalnya cari yang perfect gini susah, Om. Betul. Pahaka jual berapa ya? Pahaka itu ses 7 cm. Itu kena 65. Bawah, bro. Gede itu. Gede. Berapa ini? 65. 7 cm. Masih jantan, malah. 65.000 pahaka. Dan ini udah... Lu nggak usah tanya ini freshwater atau tawar atau ikan apa, brekis, enggak, dia ikan tawar, bro. Bukan freshwater lagi, tawarnya. Dia aslinya awalnya itu dari Afrika sebetulnya, jadi udah hasil ternak. Dan ini ikan kesukaan gua, Leporinus. Weh, kakaknya akhirnya jadi.
harga aku bisa tawar. Akhirnya jadi. Jadi kan akhirnya kan? Jadi kak? Jadi kak? Kecepatan gak ada kak, kayak gitu kak. Bos, thank you bos. Borong-borong bos. Akhirnya jadi dibungkus. Eh dikasih harga berapa ya? 28. Wih bahaya. Mau 6 in itu bro. Punya akuarium 1 meter, piara 5 ekor aja udah cukup itu. 160 di rumah. 160? Ada berapa? Oh kurang berarti. Tenda. Masih ada kesempatan order lagi. Baru ada 3 ikannya. Tahun. Kita lanjut. Level Rhinus kaos kaki ini yang gua lihat itu bisa sampai 30 cm banyak dia. Iya, 30. Dan itu adanya di Ancol tuh ada tuh. Iya, lama dia pertumbuhannya. Hah? Pertumbuhannya lama. Lama banget. Sumpah. Dan keren. Dia termasuk ikan tengmet ya? Iya, tengmet. Ikan bersih-bersih kan? Iya. Makan lumut. Sisa makanan dimakan sisa kan? Sisa makanan. Tapi cacing doyan. Pelet. Cacing doyan. Pelet. Pelet makan. Cakep banget ini. Dia kalau udah gede bro, dan lo bisa rawat dia dengan bagus ketika kena cahaya ini, ada kayak mutiara, mengkilat-mengkilat gitu. Cakep banget, cakep. Ini berapa ya? 35.000. 35.000. Dan ketika lo piara dia setahun, mungkin pertumbuhannya baru dapet 1 cm ya? 1-2 cm mungkin ya? Lebih lah, kalau ini kan udah breedan lokal ya? Oh, udah breedan lokal. Agak lebih cepat, tapi termasuk lama ya? Iya, termasuk lama, cuman bisa lebih cepat dari biasa. Oke. Nomor WhatsApp ini seperti biasa. Seperti biasa 0812-9023-9607. Makasih. Sehat ya. Sehat. Om James. Thank you loh. Sama-sama. Malam ini udah habis berapa? Belanja udah habis berapa? Lumayan sih. Ada tuntutan. Ada ini juga nih. Oh, janjian. Semakin banyak uang Anda habis di sini, kami semakin bahagia. Thank you, Om Yang. Sekali lagi, thank you.